السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, hormati jawatankuasa, tuan-tuan imam, para pegawai, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kepada rakan-rakan maya yang menonton menerusi Facebook live kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin, surah yang selalu kita baca, innama tunziru manittaba'al zikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu boleh memberi ingat ataupun peringatan yang kamu berikan itu akan bermanfaat ataupun sampai kepada manittaba'al zikra, orang yang telah sedia untuk mengikuti peringatan. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takutkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang bersifat rahman. Tuan-tuan, ayat ini selalu kita baca, khususnya orang Melayu kita baca pada malam Jumaat lah. Dan ketika mana ada musibah, kita baca surah ini. Kita baca surah Yasin dan antaranya kita baca ayat ini. Ayat ini menyebutkan bahawa tazkirah-tazkirah yang disampaikan itu dapat memberi ingat kepada orang yang telah pun sedia mengikuti. Dengan kata lain, Allah Ta'ala menggunakan perkataan ittaba'a yang menggunakan kata past tense, yang telah pun, yang already, ittaba'a, follow, yang mahu dan sedia untuk ikut. Yang tak sedia untuk ikut hanya mungkin boleh disampaikan sahaja, tapi tak sedia untuk ikut tu terpulang kepada dia. Dengan kata lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, matlamat untuk diberikan ingatan-ingatan, tazkirah, kuliah dan seumpama dengannya, untuk menjadikan manusia orang yang menuruti, orang yang mengikut, follow, ittaba'a ni ikut, yang ni orang yang follow. Kerana agama ini memerlukan kepada orang yang mengikuti, jiwa yang menuruti, bukan jiwa yang selalu komplain. Komplain dengan tujuan untuk dapatkan penjelasan, kita tanya, mempersoalkan, mengemukakan persoalan untuk mendapatkan jawapan-jawapan yang tujuannya untuk meyakinkan hati, tujuannya untuk ke arah melaksanakan sesuatu. Kita panggil dengan critical thinking. Tak ada masalah. Tetapi apabila komplain-komplain yang dikemukakan itu, persoalan-persoalan yang dikemukakan itu bukan tujuan nak buat, tetapi tujuan lebih untuk nak mempermain, mempersenda, ini adalah bukan suatu sikap yang terbaik dalam agama. Kita tengok contoh iblis laknatullah. Apabila diperintahkan kepada dia untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia buat argue. Dia kata, kenapa aku dijadikan daripada api, perlu sujud kepada tanah, tanah tu di bawah, memang patut di bawah kan, takkan api nak sujud kepada bawah. Aku diciptakan daripada api, Adam dicipta daripada tanah, kejadian aku baik.
kenapa perlu bentuk agiu yang dikemukakan oleh iblis? Tujuannya sama ada nak bakit sakit hati ataupun sengaja nak tunjuk besar diri ataupun nak mempermain-mainkan, itu adalah sikap yang ditunjukkan oleh iblis ketika mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud. Ini bermakna berdasarkan kepada ayat yang kita sebutkan tadi, ittaba'a, orang yang sedia menuruti. Menjadi orang yang beragama ni ialah orang yang sedia untuk follow, sedia untuk menurut, sedia untuk ikut. Walaupun kadang-kadang dia buat critical thinking, contoh seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pernah tanya Allah Taala, "Ya Allah," dia kata, "tunjukkan aku macam mana kamu menghidupkan orang mati." Siapa tanya ni? Nabi Ibrahim. Bukan orang kampung. Nabi Ibrahim bertanya. Sebagai panduan untuk umat kita lah, untuk kita, sehingga kisah itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. "Ya Allah," dia kata, "tunjukkan aku macam mana kamu menghidupkan orang mati." Soalan ni besar, soalan ni. Yang tanya tu Nabi, yang tanya tu Rasul, Ulul Azmi lagi. Lalu Allah Ta'ala kata dekat dia, "Kamu tak percaya ke wahai Ibrahim?" "Tak, bukan aku tak percaya, tetapi untuk nak menenangkan hati aku." "Walakin liyatma'inna qalbi," tetapi untuk nak menenangkan hati aku. Saya kira soalan itu kan untuk menjadi panduan kepada kita. Kita bertanya, kita kemukakan persoalan-persoalan, critical thinking yang orang sekarang sebut. Kan? Kalau tujuannya niat untuk menenangkan hati, untuk tujuan yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau tanya tentang apa-apalah isu yang berlaku, lebih kepada nak mengejik, nak menghina, nak mengutuk, nak memperendahkan, nak perli, nak apa, yang berkaitan dengan hukum agama, maka kita khawatir dia tak termasuk dalam kategori orang yang follow, orang yang menuruti, seperti mana yang dikehendaki dalam ayat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak kongsikan di sini ialah bagaimana peringatan itu, tazkirah, yang diberikan, yang disampaikan kepada kita, sama ada menerusi medium kuliah ini ataupun medium-medium yang lain ni, namanya ingatan. Ingatan-ingatan ni tuan-tuan dalam kehidupan kita merupakan suatu keperluan hidup. Tazkirah-tazkirah ni merupakan satu keperluan kepada kehidupan. Kan? Kerana dalam hidup kita dipenuhi dengan ingatan-ingatan. Itu tak tuan-tuan? Kalau kita naik kereta tuan-tuan, naik highway ke ataupun jalan biasa, banyaklah jumpa tazkirah. Signboard-signboard tunjuk ni gambar kemalangan, ini gambar apa nama ni, under construction, ini awas, selekoh, simpang, hati-hati di jalan raya. Tazkirah ke bukan tazkirah? Kan? Mungkinlah tak adalah nama tazkirah, kan? Tetapi itu adalah kain ataupun bentuk ingatan kepada manusia, supaya manusia ini tidak leka ingat. Kan, depan tu ada jambatan sempit, depan ni ada selekoh, depan tu ada simpang, depan tu ada begini, 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 diingatkan supaya manusia tidak lalai. Kan? Jadi tazkirah ni merupakan satu keperluan dalam hidup. Kan? Dalam apa, mana-mana bangunan kadang tulis ini signboard, ini adalah bahaya, licin. Ini tempat ini ada apa, licin masalahnya. Kan, tazkirah lah. Cumanya taklah nama tazkirah, kan, pelik lah pula. Ada signboard, ada signage, ingatan, kalau orang putih kata caution, attention dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk ingatan yang merupakan keperluan dalam hidup kita. Malahan tuan-tuan, kalau dekat kotak rokok tu ada tak tazkirah kat situ? Kan, kat sebelah kotak rokok tu ada tak tazkirah? Dia tulis apa tuan-tuan? Siap gambar lagi.
Amaran kerajaan Malaysia merokok membahayakan kesihatan. Tazkirah ke tak tazkirah? Tazkirah lah. Amaran lagi, bukan tazkirah, bukan ingatan. Ingatan ni nihalah sikit. Kan amaran ni kira apa nama ni, kuatlah dia punya ingatan tu, amaran kerajaan Malaysia. Tapi tak kisah orang. Kan? Siap gambar, minta rokok lagi, minta gambar budak tu. Kan? Tak sebulah kotak dan hil ke apa, minta gambar budak tu, minta gambar orang tua. Kan? Itu bentuk yang kita kata tazkirah merupakan satu keperluan dalam hidup manusia. Kan? Cumanya apabila disampaikan dalam konteks agama, kan, dilihat kadang-kadang membosankan, kadang-kadang lambat, kadang-kadang tak best, kadang-kadang macam-macam, kerana tak tahulah kenapa, mungkin jiwanya belum bersedia untuk menuruti sebagaimana yang disebutkan tadi. Orang yang sedia menuruti, maka dia akan berusaha untuk ikut, untuk follow, untuk ni, supaya dia dapat membentuk jiwanya. Kerana dia tahu tazkirah-tazkirah ni merupakan satu keperluan dalam hidup. Walaupun pendek, kan, walaupun sedikit, tetapi kan tazkirah adalah penting. Orang putih kata, dia kata repetition is the mother of knowledge. Kan, mengulang-mengulang ini, repetition ini adalah ibu kepada ilmu. Kan, kalau nak menghafal, budak-budak menghafal Quran, kan, mengulang-ulang. Kan, tuan-tuan nak menghafal surah Yasin, bukan sekali. Kan, bertiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu, sehingga kita dah biasa. Bila dah biasa ni, kita baca ayat, kita mudah je untuk ikut. Repetition dah, repeat. Kan, it's the mother of knowledge. Kan. Jadi, ya, tazkirah ni bukanlah sesuatu mesti, sesuatu benda yang baru. Ha, kalau sebut tazkirah, mesti benda yang baru. Kalau nak cari benda baru, nak cari ilmu baru, kita dipersilakan melihat jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah, wacana-wacana di tingkat universiti, kan, seminar-seminar, mungkin di sana dibincangkan secara ilmiah. Tetapi tazkirah tak semestinya begitu. Kalau begitu, kalau ada unsur ilmiah tu, alhamdulillah baik. Tapi tak semestinya, kerana memberi ingat ini tak semestinya satu benda yang baru. Tak semestinya something new, benda yang dah biasa tapi diingatkan, kan. Bukan orang tak tahu kat depan jalan tu jalan sempit, tapi bubuh je signage kat situ, tahu ke tak tahu ke, mungkin ada orang tahu dan mungkin ada orang tak tahu, kan. Letak je gambar cone yang ada apa nama ni, yang ada yang merlit tu, apa ke nama tu, kan, apa nama ya? Ada lid, apa, ada lid, apa namanya, cahaya yang boleh memantul tu, kan, supaya orang nampak daripada jauh, kan. Itu bentuk yang kita sebut, saya nak bagi tahu bahawa dia punya tazkirah ini ialah satu benda yang tujuannya untuk mengingatkan manusia kepada macam-macam perkara yang diingatkan oleh anak, yang diingatkan oleh isteri, yang diingatkan oleh suami, yang diingatkan oleh kawan-kawan, yang bertujuan supaya menjadi, kita menjadi apa yang saya sebutkan tadi, manita ba'an zikra, orang yang telah sedia untuk mengikut, jiwa menuruti. Walaupun tak best, kadang tazkirahnya bukan ni mesti best. Kita nak mesti best, kita cari penceramah yang top, kan, panggil Ustaz Azhairus, ramailah, sampai ribu orang boleh datang. Sekarang ni tak boleh lah, kan, COVID, kan. Kadang tak semestinya yang hebat-hebat. Cukup dengan beberapa ayat Quran. Kalau tak ayat Quran pun tak mengapa. Tujuannya untuk mengingat. Dan lebih daripada itu, tuan-tuan, untuk melahirkan jiwa yang menuruti. Jiwa yang menuruti. Apabila kita mampu untuk menadah telinga, mampu untuk mendengar, mampu untuk kita menghadirkan diri, itu suatu benda yang cukup hebat. Bukan semua orang mampu nak dengar orang cakap. Dunia sekarang ini, kita nak supaya orang dengar cakap kita, kan. Kalau tulis dalam Facebook, kalau tulis dalam IG, kan, kalau banyak like, oh, dia rasa senang hati, kan, puas hati.
Kalau sikit like, dia rasa macam tak berapa sedap. Apalah pasal post tadi tak banyak like. Kan? Dia nak yang banyak like, yang banyak komen. Ha? Lagi banyak like, lagi bagus. Lagi banyak like, lagi bagus. Nak bagi dia banyak like macam mana? Kan? Buat benda-benda yang pelik-pelik. Banyaklah like. Kan? Kalau makan nasi macam biasa je, kedai macam biasa, tak biasa orang pun makan nasi juga. Kan? Nak banyak, makan nasi dalam buluh. Ha. Kan? Banyaklah like. Kan, pelik, dapat kat mana buluh ni, orang tanya, dapat kat mana buluh-buluh ni, orang tanya, oh banyaklah like. Kan, maknanya suasana zaman kita, zaman kita nak supaya orang dengar cakap kita, tetapi bentuk tazkirah ni ialah kita cuba untuk menghadirkan diri, cuba untuk dengar, cuba untuk ikut, walaupun kadang-kadang tak best, walaupun kadang-kadang tak menarik, itulah bentuk yang disebut sebagai tarbiyah. Kan, mendidik diri. Kan? Mendidik-didik ni tak semestinya benda tu benda yang kita seronok. Kan? Benda yang tak seronok, benda yang tak best, tapi kita paksa. Unsur didik ni mesti ada unsur paksa. Kan? Kita nak datang masjid, datang surau, mesti ada unsur paksa juga. Kalau tak, ish, hujan, malas nak pergi. Kan? Gagahkan diri. Kan? Kita anak pun balik, hujung minggu ni anak pun ramai cucu, cucit, kita pun seronok. Kan? Dah, kita pergilah masjid, paksakan diri. Kan? Oleh kerana kita paksa, akhirnya sampai satu tahap kita sudah terbiasa. Sampai sudah terbiasa. Kan? Tuan-tuan yang dengar kuliah pada malam ni, bukan sehari ni baru malam ni nak dengar. Kan? Sudah biasa, sudah memang rutin tuan-tuan duduk kat sini hari-hari selalu. Kan? Alhamdulillah kita dah boleh kuliah secara mayang. Ya, secara berdepan, bukan secara maya lagi. Alhamdulillah. Nak melahirkan apa tadi? Jiwa yang mampu meneruti. Sebab itu ada beza kuliah online dengan kuliah offline. Ni tuan-tuan offline. Yang melihat ni online. Yang melihat dalam Facebook. Ni online. Bukanlah salah dengan online. Tak, kalau salah tak payahlah kita buat. Tapi kita buat supaya manfaat itu dapat diluaskan. Kerana kan, perbezaannya ialah orang yang mampu untuk hadir, yang melapangkan masa. Kita faham kawan-kawan kita kadang-kadang sibuk dengan macam-macam urusan yang tak dapat nak dielakkan, nak buat macam mana. Kan. Tapi ada di kalangan orang yang tidak mencari masa lapang. Menunggu masa lapang, mana nak ada masa lapang. Mungkin dia pun sibuk dengan macam-macam hal. Tetapi apabila dia melapangkan masa, insyaAllah. Sebab itu tuan-tuan, saya sebutkan tadi ada beza kuliah online dengan kuliah offline. Kan? Kuliah online, kan, mungkin dia dapat ilmu. Dia boleh dapat ilmu kuliah online. Yang offline pun sama juga boleh dapat ilmu. Apa bezanya Ustaz? Bezanya ialah orang yang offline ini, dia dapat ilmu dan dapat tarbiyah. Lebih daripada orang yang dengar online. Oh, macam mana pula Ustaz? Orang yang duduk sini, kita melapangkan masa kita. Mungkin tuan-tuan orang yang sibuk juga lah dalam macam-macam kerjaya, macam-macam urusan, tapi melapangkan masa. Kan? Yang kedua, kita cuba berpakaian bersih duduk kat sini. Kalau dengar kuliah online, sambil pakai tuala je boleh tak? Dengar sambil nak mandi, kan, lepas sembahyang ataupun tak sempat nak sembahyang maghrib, nak mandi, kan, dengarlah ustaz buka, tengok tengah ustaz tengah kuliah, pakai tuala dengar je, boleh tak? Boleh, boleh ya, tak ada masalah apa, kan, bukan dia orang nak tengok dia, dia nak tengok kita ceramah dekat masjid, kan. Tetapi dari sudut apa tadi, kan, kita di sini berusaha untuk membersihkan diri lebih awal, datang lebih awal. Orang yang berada dalam maya, kan, bukanlah kita kata dia macam-macam urusan masing-masing lah, kan, bukan kita kata tak bagus, masing-masing urusan, dengan sibuk dan sebagainya. Tetapi kita yang datang sini telah berusaha melapangkan masa kita. Itu adalah tarbiyah. Kan. Kemudian bila kita dengar kuliah pula, seronok ke tak seronok ke, kita hadap je lah. Tak ada, kita calik bot lah, cabut. Kan. Tak, kita dengar. Kan, best ke tuan-tuan dengar ceramah saya pada malam ni, seronok ke tak seronok ke, tuan-tuan hadap je lah, kan? Kalau online, kan, tak best sekarang, buka masjid lain pula, kan, buka page lain pula, kan, ustaz ni tak best, buka lain pula,
Kan? Best ataupun tak best ni ukurannya apa tuan-tuan? Agama-agama ni kan, sama ada best ke tak best ke, kita cuba untuk menerimanya sama ada best ataupun tak best. Kita cuba menyerapkan dalam hati kita, dalam minda kita, supaya benda yang tak best, benda yang tak suka, kita terima supaya akhirnya menjadi suka. Puasa bukan semua orang suka kan, tetapi dipaksa, unsur tarbiyah di situ, dipaksa akhirnya suka tak suka ke kena puasalah kan. Tentang sembahyang, sembahyang apa nama, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang-sembahyang yang lain ni bukan semua orang suka. Tapi bila kita paksa, akhirnya menjadi suka. Bila menjadi suka, benda yang tak best jadi best. Benda yang tak suka jadi suka. Sebab lama-lama paksa-paksa, akhirnya diterima oleh orang. Jadi sebab itu dengan kita kata mendengar kuliah, tazkirah dan sebagainya ini, bertujuan untuk menjadikan kita orang yang berjiwa mendengar. Berjiwa menuruti, bukanlah kita kata tak payah dengarlah kuliah online ini kan, bukan itu maksudnya. Kalau dah tak dapat nak pergi, dengarlah online kan. Tapi janganlah online dia tak pernah pergi masjid, itu tak kenalah, tak syoklah begitu kan. Tapi kalau dia sibuk macam kerja pun semua tu, nak buat macam mana, itu je alternatif yang ada, silakan kan. Tapi nak ceritanya ada beza dari sudut dua jenis kuliah ni tadi, online dan offline. Sebab kita melapangkan masa, membersihkan diri, mencari masa yang sesuai. Kalau ikutkan semayang kita tuan-tuan, dalam 5 minit je semayang maghrib kan? Tapi kita pergi daripada awal, datang mandi, bersihkan diri, naik kereta, naik motor, jalan kaki, tunggu imam, tunggu makmum, tunggu kawan-kawan kan? Kemudian balik pula, berebut pula kan? Mungkin makan masa sejam kan? Berbanding kalau nak ikutkan semayang maghrib, 3 rakaat 3 minit, habis-habis tinggi pun 5 minit kan. Nak ceritanya tuan-tuan, bila kita paksa, bila kita paksa, akhirnya dia menjadi sesuatu yang boleh menjadi sebati dalam hidup kita kan. Bila menjadi sebati dalam hidup kita, kita akan ikut, kita akan turut sama ada senang ataupun susah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk menjadikan sesuatu amalan itu menjadi biasa, menjadi sebati, menjadi kita ni ikut, tak ada nak banyak-banyak songeh lah pula kan, bukan sekejap tuan-tuan. Kita ambil contohlah sembahyang sunat ba'diyah maghrib kan, dan boleh tunggu kuliah ni. Agak-agak tuan-tuan yang boleh tunggu kuliah ni sejak umur tuan-tuan berapa tahun dulu? Sejak berapa tahun dulu tuan-tuan boleh dengar kuliah begini? Agak-agak lah tuan-tuan. Ada setahun? Kan? Tak setahun kan? Yang boleh dengar kuliah ni berapa tahun? Kan? 30 tahun barangkali, 20 tahun barangkali kan? Ataupun lepas pencen baru dengar kuliah, kisahlah. Tapi maknanya kan, nak bagi kita konsisten semayang sunat ba'diyah maghrib berapa tahun tuan-tuan? Waktu muda kan, zaman-zaman remaja kan, semayang pun hujung-hujung waktu, mujur semayang kan. Bila dah masuk besar sikit kan, semayang tu okey sikit. Bila dah kahwin, semayang tu agak stabil lah sikit kan, masjid surau tak pergi lagi kan. Bila dah anak, bila dah cucu, barulah nak pergi masjid sekali-sekala. Nah, sekali-sekala pergi tengok orang ngaji kan, tak ada cabut. Kalau ada makan, tunggu sebab makan kan. Tapi kan, akhirnya hati terpaut. Ketika mana? Ketika mana umur 50 tahun, 45 tahun kan? Sikit demi sikit, demi sikit. Sekarang katakan umur dah 65 kan? Dulu umur 50 ada 15 tahun. 15 tahun itu sekarang barulah boleh konsisten kan? Dengar kuliah, semayang sunat ba'diyah ada, qobliyah pun ada kan? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Dulu-dulu tu bila? Bila last kita cuba konsisten? Bukan sekejap tuan-tuan. Nak bagi, boleh bagi konsisten satu-satu amalan ni bukan sekejap. Mengambil masa yang lama, 10 tahun, 20 tahun nak dengar kuliah sebegini bukan sekejap kan? Kerana membentuk jiwa, membentuk peribadi ni merupakan masa yang lama kan? Sebab itu apabila kita biasa mendengar kuliah, mendengar tazkirah, kalau tak dapat dengar kuliah, tak dapat dengar tazkirah, dia rasa macam hilang, tenggelam punca
Sebab kita diberikan ingatan, 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 kita selalu ingat, 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 akhirnya jiwa kita mampu menjadi jiwa yang menuruti, bukan jiwa yang selalu komplain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melihat dalam konteks ayat yang kita sebutkan tadi, yang Allah Taala berfirman, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan. Allah Taala sebut wa zakir dengan apa, kata kerja yang memberi erti selalu. Zakir maknanya selalulah beri ingatan. Kenapa ada unsur selalu dekat situ? Sebab zakara yuzakiru, ada dia punya sabdu kat situ. Sabdu kat situ. Bila sabdu kat situ, maknanya selalulah beri peringatan. Wa zakir, selalulah beri peringatan. Fa inna zikra, kerana ingatan ini memberi manfaat kepada orang yang beriman. Ini kita kata cerita tazkirah, tuan-tuan, yang kita harapkan dapat diteruskan dalam Zuhur lah, Maghrib dan sebagainya. Tuan-tuan yang rahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber yang terbesar kepada tazkirah. Baca Al-Quran tapi ambil tazkirah daripada Al-Quran, bukan nanti baca satu apa nama, satu ayat, satu apa, satu surah. Tak mesti membaca satu surah baru yang panjang untuk kita dapatkan tazkirah daripada Quran. Tak mesti. Hanya mengambil satu ayat, dua ayat sahaja pun cukup untuk kita relatekan tadi dengan keadaan semasa. Sebagai contoh, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala bagi, puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Hari-hari kita baca. So, apa tadabur yang kita boleh relatekan dengan realiti hidup kita pada hari ini dengan hanya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin? Mungkin Ustaz ni syarah, dihuraikan bagaimana kita puji Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat hari ini hujan, kan, ada panas. Macam mana nikmat ini merupakan satu benda yang besar dalam hidup yang kadang-kadang kita tak sedar nikmat ini, kan. Nikmat mata, nikmat-nikmat yang Tuhan berikan ini kita rasa macam macam tak ada apa. Tetapi bila diingatkan, dibangkitkan cerita tentang nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata, nikmat ini, nikmat hujan, nikmat ini yang Tuhan berikan, sama ada yang kita rasa sebagai musibah. Sebagai contoh hujan, banyak sangat hujan, musibah, sehingga banjir kepada manusia. Yang turunkan hujan itu bukan hujan sendiri. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, kami turunkan daripada langit air, biqadarin, dengan kadar yang tertentu. Bila lebih kadarnya hujan, banjir, siapa yang turun? Tuhan yang turun. Bila Tuhan yang turun, kita terimalah. Kan? Banjir, walaupun dia mungkin menyebabkan banjir, mungkin selepas itu ada kehidupan yang baru, dapat rumah baru, dapat kereta baru, dapat kehidupan baru, dapat tanah baru, dapat apa nama, jiran baru, kan, selepas daripada timbulnya banjir, musibah, ya, nak buat macam mana, kan. Itu contoh bagaimana kalau kita sebutkan tadi, satu ayat Quran, dua ayat Quran yang dibaca, kan, boleh memberikan ingatan kepada manusia. Tak semesti baca panjang-panjang, kan, tak semesti baca satu surah, kan. Surah Inna A'tayna yang terpendek tu pun banyak benda yang boleh diulas dalam surah yang pendek yang dikaitkan dengan perkara yang semasa. Ini yang kita sebut sebagai tadabbur. Tadabbur. Tadabbur ni dia tak macam tafsir. Tafsir ni, kan, dia melihat dengan detail dari sudut maknanya, dari sudut apa nama ni, pandangan-pandangan ulama, dari sudut kata kerja, pemilihan kata-kata yang digunakan, bagaimana ulama ni melihat begini, ulama ni begini, itu mungkin tafsir. Sebab turun ayat ini, bagaimana apa ulama dulu dengan ulama sekarang berbeza pandangan ulama, itu tafsir. Cuba mentafsirkan ayat. Tetapi tadabbur taklah sampai ke tahap tafsir yang begitu detail, yang bertujuan dikeluarkan pengajaran-pengajaran yang boleh dijadikan tazkirah, sehingga boleh mengingatkan manusia tentang misi hidup manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tujuan tazkirah ialah untuk mengingatkan manusia tentang misi hidup.
tentang misi, tentang misi hidup. Kerana manusia ni kan dipengaruhi banyak oleh keinginan nafsunya. Bila dipengaruhi oleh banyak dengan keinginan nafsunya, maka dia sering lalai, sering lalai, sering lalai. Kita alhamdulillah diberikan kewajipan kepada kita sembahyang lima waktu. Kan? Sembahyang lima waktu. Ha? Kita pun sembahyang. Kalau tak, kalau sehari sekali, kan peluang untuk kita jumpa Tuhan tu semakin sikit. Alhamdulillah lima kali sehari kita ingat Tuhan, ambil sembahyang ingat Tuhan, ambil sembahyang ingat Tuhan, ambil sembahyang ingat Tuhan. Kan? Kerana bentuk tazkirah-tazkirah ni tuan-tuan untuk nak mengingatkan manusia tentang misi penting, apa tujuan manusia ni dijadikan. Mengingatkan tentang nikmat, mengingatkan tentang misi hidup. Inilah tujuan tujuan tazkirah. Sebab itu kalau orang tak berapa suka dengan tazkirah, saya tak berapa setuju. Kerana kita cubalah pelbagaikan bentuk tazkirah yang ada. Kerana kita kata tadi bahawa tazkirah merupakan satu keperluan dalam hidup kita manusia. Kan? Kalau tengok dekat rumah kita tuan-tuan, kita nak bagi anak kita boleh kita kata didik dia supaya sidai tuala lepas mandi. Kan? Sidai tuala lepas mandi. Berapa kali tuan-tuan sebut? Sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, seratus kali, tiap-tiap hari. Kan? Pada waktu kecil tiap-tiap hari sebut. Tengok aja sebut. Angkat tuala. Sampai dia letih dengar, dia buatlah sendiri sudahnya. Kan? Lepas apa bangun daripada tidur, kemas bilik, kemas tempat tidur. Kan? Bukan sekali sebut, bukan dua kali sebut, hari-hari kita sebut sampai dia dah jadi cemuh dengar. Kan? Dia tengok kita, dia pun tahu dah. Kan? Tidak kan kena bebel lagi. Kan? Tazkirah, tazkirah. Kan? Bukan maknanya sekali buat orang akan boleh terima, tak, dia tak semestinya begitu. Ini kita ni manusia. Kita ni manusia. Yang perlu diingat, ingat, 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 walaupun benda tu sudah biasa, tetapi ingatan itu yang akan mengingatkan kita tentang hala tuju hidup. Sebab itulah tazkirah ini, kan, namanya mungkin tazkirah, namanya mungkin kuliah, namanya mungkin forum, namanya apa-apa nama sekalipun, tujuannya tadilah. Supaya manusia sedar tentang misi hidup, kenapa dia dijadikan, kemana dia nak pergi, apa yang dia kena buat. Ini tiga persoalan besar yang perlu dijawab oleh manusia secara amalan dan secara praktikal, bukan secara teori. Daripada mana kita datang? Kita kena faham daripada mana kita datang. Apa benda kita kena buat? Kemana kita nak pergi? Ini persoalan penting yang ada dalam hidup manusia. Daripada mana kita datang? Kan, daripada Allah Ta'ala. Ada kenapa orang tu dapat jadi apa nama anak orang kaya? Kenapa ada ni anak orang kampung? Ini kenapa anak orang asli? Ini datang daripada Tuhan. Kita tak memilih ayah kita siapa. Kan, ada kita pilih ayah saya nak ayah saya ni sultan. Tak ada. Saya nak ayah pilih ayah saya ni Bill Gates, orang kaya. Tak ada. Kan. Kita ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tentang ayah, tentang matlamat hidup, tentang hidup ditentukan. Kemudian ke mana nak pergi? Tak kisah siapa kita, kedudukan kita siapa, tapi tahu ke mana hala tuju hidup. Contoh orang pergi, kita tengok orang pergi kenduri, orang pergi rombongan ke tempat, contohnya orang pergi Mekah lah tuan-tuan. Pergi Mekah, berhenti di Ja'ranah, kan. Mutawif kata, tuan-tuan boleh berhenti tempat ni, buat semayang sekian-sekian, nak mandi ke nak apa ke buatlah, kan. Saya beri masa 45 minit. Kan? Tuan-tuan ikutlah, nak mandi ke tak mandi ke nak apa ke ikutlah, kan. Tapi tahu pukul lepas 45 minit nanti mesti datang kat bas. Tak datang kat bas, mutawif ni cari. Kalau tak, dia mungkin sesat ke, mungkin ke mana-mana ke, wallahualam lah. Kan? Sama juga. Kan? Kita hidup kat dunia ni, tak kisahlah kau jadi apa. Kan? Anak siapa, berapa pangkatnya, apa kedudukannya. Kan? Apa semua ni tak begitu penting sangat. Yang penting ialah bagaimana kita tahu hala tuju hidup ke mana nak pergi.
Kan? Hala tujuh hidup sebagai orang biasa, hala tujuh hidup sebagai orang luar biasa, hala tujuh hidup sebagai pemimpin, hala tujuh hidup sebagai rakyat, hala tujuh hidup sebagai orang yang ada kedudukan. Kan? Masing-masing dengan cara hidup masing-masing. Tahu hala tujuh ke mana, tahu hala tujuh hidup ke mana dia nak pergi. Kan? Kemudian, apa benda yang kena buat? Kan? Apa benda yang kena buat? Ha, ini tiga perkara biasanya tazkirah dia akan bersekitar tentang perkara ini. Ha, ke mana nak pergi? Ha, apa kena buat? Ha, daripada mana datang? Ke mana nak pergi? Apa benda yang kena buat? Ini tazkirah biasanya akan sentuh tiga perkara ini. Ha, supaya manusia tahu dan diperingatkan. Untuk nak belajar ilmu, nak knowledge, kan? Ha, itu berkitab, berbuku. Kan, kena apa nama ni, kita bukan sekadar dengar, bukan sekadar dengar aje, mungkin kita kata sekadar tazkirah, kan, bukunya mana, kitabnya mana, kan, mata pelajarannya apa, kan, supaya lebih serius untuk mengaji dan mendapat ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni saya membicarakan tajuk yang berkaitan dengan tazkirah merupakan satu keperluan dalam kehidupan kita. Mengambil sempena ayat yang kelima kalau tak silap saya daripada surah Yasin, ha? Yang mana Allah Ta'ala sebut innama tunziru manittaba'a zikra, kan? Ayat yang ke-11 dalam surah Yasin, innama tunziru manittaba'a zikra, kamu boleh memberi ingat kepada orang yang telah sedia, ha? Orang yang telah sedia untuk mengikut wa khasyar rahman, dan orang yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang yang tak mau nak follow, kan, kita mampu untuk sampaikan. Kita cakaplah, ha, kita sampaikan apa-apa yang patut untuk dia ikut, untuk dia mengambil pengajaran, untuk dia mahu mendengar tu, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan urusan kita lagi. Tujuan daripada tazkirah tadi wa khasyar rahman, dan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang tak mau mendengar tazkirah, rasa berat untuk dengar tazkirah, paksa-paksalah diri untuk mendengar. Ha, kerana bila kita mendengar, kita akan menjadi jiwa yang menuruti. Ha, kalau kita tak mendengar, kita akan menjadi jiwa yang tak mau nak dengar orang kata. Kan, bila tak mau dengar orang kata, kita akan payahlah. Kan, nak dengar Rasul kata, kan, nak tunggu orang yang hebat berkata baru kita nak dengar, kan. Inilah yang cuba nak diruntuhkan dalam diri kita, sifat-sifat yang tak baik seperti mana yang ditinggalkan oleh iblis, sikap ego, sikap sombong, sikap bongkak, sikap-sikap ini yang perlu untuk diruntuhkan dalam hati kita. Kita ni Allah Ta'ala jadikan sifat ada yang baik dan ada yang lemah. Ha, sifat kebaikan dan sifat kelemahan yang Tuhan jadikan dalam diri kita. Ha, kita kadang-kadang tak ingat sikap sifat-sifat yang lemah. Kita suka ingat kita ni hebat, kita ni apa, berbangga dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Bila diberikan tazkirah, kan, mungkin akan diingatkan dengan perkara-perkara berkenaan. Inilah tuan-tuan yang kita cuba bicarakan pada malam ni, dan saya akhir dengan satu ayat Quran yang saya pernah sebutkan tadi, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, berilah ingatan kerana memberikan ingatan itu dapat memberikan manfaat kepada kita orang yang beriman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Kita pun dah masuk waktu Isyak. Mudah-mudahan saya dapat memperingatkan diri saya dan juga mungkin tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqin ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matlan wa la mahruma wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.